Oke, kali ini kita bahas AMG C63S ya, e-performance, plug-in hybrid nih, mantap banget. Ke masa depan, nih ada simbol alfa terbahnya ya, dari sana AMG. Ini simbol emblem 3 point star-nya yang besar, dan dia formnya berbila-bila vertikal ya, jadi khas AMG. Di bawah ada panel sensor 6, jadi bibirnya nih kayak gold matte gitu ya. Ini ada pendinginannya juga untuk turbo, langsung bawa sini, teman di bawahnya. Oke, untuk mesin ya, jadi dia 2000cc 4 silinder turbo dan plug-in hybrid, tenaga 680 HP dengan torsi 1020 Nm. Jadi dikasih struktur juga biar makin rigid. Ini udah one man one engine, ini ada garis merahnya dengan emblem AMG tuh. Dia ada peredam panas juga biar panas mesin nggak masuk ke kabin. Udah dikasih peredam juga di atas dan ada peredam suara. Saya tutup dulu ini. Air intake-nya di sini ya, tuh. Untuk emblem AMG juga ada di sebelah kanan sini. Lampunya ini dia gantian jadi sama derel ya, untuk sini LED. Dia ada LED high performance. Jadi lampu tanya LED proyektor. Ini satu titik derel. Emang belum ada fog lamp ya. Untuk velg seperti ini, multi spokes. Kalipernya di sini merah dari AMG. Cap lampnya ventilated drill. Nah, ini juga ada emblem AMG juga. Untuk ban pakai 2535 ZR20 tuh. Oke, kita coba ukur ya untuk jam defender. 1.7 meter pada orang dalam. Di samping juga dikasih satu tuh yang warnanya agak kemas-masan. Ini ada turbo e-performance. Sini sein Vispion sudah LED juga. Window line-nya juga chrome. Rem belakang cakram juga ya tentunya ya. Nih, 275-35 ZR20. Untuk charging ini dari sini nih. Nah, ini ada ketentuan-ketentuannya. Ini untuk buka tuh. Oke, sini ada rear defogger. Ini ada speaker juga tuh. Sama Hemon stop lamp. Stop lampnya LED bar seperti ini. Sennya yang reflektor di bawahnya. Ini ya emblemnya AMG dan dia dapat dark steel spoiler. Di bawah ada 6 point sensor. Terus sangarnya lagi dia kuat muffler nih. Tuh. Dengan simbol AMG lagi. Ini kayak ada diffuser gitu ya. Belakang juga corner sensornya ada 6. Ini misalnya C63S. Oke, coba buka ya. Sudah elektris bukanya. Ini tertutup cover. Kemudian ini untuk lipat jok. Pakai tombol elektris ini. Ada gantungan. Di bawah dia nggak tempat penyimpanan apa-apa lagi ya. Ini lumayan flat floor. Bisa langsung didorong. Ini untuk lipat jok yang di sebelah kiri tuh, jadi bisa taruh barang yang panjang. Cuma ini tempat baterai nih, jadi dia ada gundukannya. Tutupnya juga di sini bisa. Tapi ini di belakang secara overall tuh. Tangki di sini ya, bukanya pakai tombol di door trim, jadi nggak bisa dipakai mode pencet. Masuk ada akses mati ya, seperti ini. Untuk interior, pengaturan elektris ya, ini lumbar support. Ini ada scuff plate ANG, dia nyala. Untuk pedal, ini model organ, ada tombol untuk kick down. Di sana ada footrest-nya. Buka kapasin dari sini nih, ada merah-merahnya tuh. Kaprek elektrik, lampu juga sudah auto, headlamp-nya lengkap sama lampu parkir, sama fog lamp belakang. Ini juga karbon ya, kisi-kisi AC bisa diatur dan buka tutup tuh. Simpuk dan ada head-up display. Ini kita coba masuk. Ini head-up display-nya dia yang besar sekali. Kemudian sini dia lagi display mode ya. Jadi cuma ada emblem 3 point star-nya aja. Seperti itu. Di kiri ini ada saklar. Ini ya. Wiper sama sein serta high beam serta pedal shift untuk menurunkan. Di kanan ini terus transmisi 9 speed sama pedal shift untuk menaikkan. Yang di kanan untuk MID ya, sama sudah ada adaptive cruise control, steerable kulit gabungan dengan motif operated seperti ini.
Yang di kiri ini untuk MBUX, sama ini ada sekat volume dan telepon. Oke, pengaturan setir kita tes praktik di sini. Jadi dia elektris ya, udah ya. Enaknya lagi di sini ada tombol MG Select. Jadi untuk pengaturan knalpot, suspensi dari sini semua. Dan ini untuk yang mode berkendaranya. Dynamic speaker, dia kisi AC-nya 3 ya, bisa dibuka tutup seperti ini. Tambahin start stopnya di sini. Enggak ada idling stop. Nah, ini tampilan dari layar utamanya. Seperti ini ya. Ini ada charging karena dia plug-in hybrid. Seperti ini. Ini setting assistance, kamera, vehicle, driving, comfort, dynamic select, lights, ada ambient light juga. Bisa disetting di sini. Brightness-nya juga. Ini untuk seat. Ada untuk kinetika ya, kinetika seat di sini. Ini kembali lagi yang comfort tadi. Pengaturan sistem, high Mercedes, ini yang umum-umum. Nah, ini info software-nya ya. Oke, sini ada untuk MG performance. Energy flow-nya bisa dilihat di sini. Nah, ini drive, vehicle. Ini semua bisa dilihat kalau mobilnya di starter. Nah, ini international watch company-nya juga model digital. Seperti itu ya. Unik. Di atas ke bawah, ini ada consumption, traffic, Burmester. Bisa dilihat di sini yang umum-umum. Ini ada track list juga. Ini ada peringatan. Track list juga ada timernya sendiri sama telemetry. Jadi ini benar-benar untuk track ready ya mobilnya ya. Oke. Ini ada smartphone sama apps. Untuk navigasi tampilannya seperti ini. Layarnya luas dan ada climate menu. Dia nggak bisa dilihat nih ya, mesti dinyalain mobilnya. Ini pre-entry climate control, bisa dijadwalin jadi AC nyala dulu seperti itu. Ini sumbernya juga lengkap dan dual zone nih, kelihatan nih itu. Oke, di bawah ini ada untuk menu AMG. Ini untuk kamera, charging, shortcut ke settingan, hazard segitiga ikut berdenyut, berkedip, matiin layar, dan ini shortcut volume. Tengahnya black glossy ya. Dibuka, dia ada USB-C, wireless charger, cup holder, sama tempat penyimpanan. Ini juga empuk, dibuka. Dia ada tempat penyimpanan blue draw sama USB-C 2 dengan iluminasi. Bukanya butterfly ya. Seat belt sini ada register, headrest adjustable dengan emboss alpha terbah. Ini ada badge AMG juga. Ini mulai favorited ya, tuh sporty banget. Laci bisa dikunci, pembukaan sudah soft opening. Ini karbon dengan thread stitching, ada airbag dari Burmester ya. Ini ada airbag lagi, hand grip simulator track, visor kiri lengkap dengan vanity mirror dan lampu serta card holder. Ini untuk lampu nyala semua atau salah satu. Ini untuk yang di belakang, sunroof di elus aja ya, dia bisa buka tutup. Model belah tengah tuh, cipet tengah atau dimming, visor kanan lengkap juga dengan vanity mirror dan lampu serta card holder. Ini layout dari door trim depan ketika tertutup dari sudut pandang driver. Oke, lihat dari door trimnya, ini empuk, ini empuk, yang bawah baru keras. Ini dia dari Burmester, tweeternya ada 3 memory seat, heated seat. Ini pengaturan joknya ya, semua udah elektris semua di sini. Door handle silver, ada power door lock, speaker dari Burmester. Sudah etik mirror, retract, power window-nya all auto. Ini ada window lock dengan penanda. Di bawah ini buka bagasi sama buka tangki. Di bawah ini door pocketnya lapis karet ya, jadi nggak rattle. Ini ada lampu di pintu tuh, ke bawah dan ke samping. Kita lihat yang belakang. Di belakang juga ada akses mati. Nah, ini lewatnya, yang ini empuk, empuk. Nah, ini baru keras. Filternya tetap dari Burmester, sama speaker juga. Ini tetap auto ya. Finishingnya di sini aluminium. Di bawah ada photo holder, tapi nggak dilapis apa-apa. Lampunya nih, dikasih ya. Catlocknya ngumpet di sini. Sini pengaturan seat back pocket maksud saya.
dapat dikasih. Dan nih pelipatannya tuh, ini porsi 60. Di belakang dia juga ada sedek pocket belakang kursi penumpang depan. AC juga masih dapat, bisa diatur. Sini tempat penyimpanan juga ada. Termasuk di bawah sini juga tempat penyimpanan. Ada tonjolannya di sini ya, karena dia 4MATIC plus penggerak semua roda. Karpet dengan tulisan AMG, nintap dan di kabin depan secara keseluruhan tuh. Masih dikasih hand grip untuk driver. Headers adjustable, termasuk dari tombol di sini ya. Ada gantungan baju, hand grip multi-tech dengan hook serta lampu. Nyalanya LED warm white. Sini juga seat beltnya 3 titik, rapi tutup cover. Headrestnya adjustable. Ada top header Daihatsu sama speaker di belakang. Sunshade ya, elektrik yang belum ada. Ini juga adjustable nih. Bahkan porsi 20 bisa dilipat sendiri untuk menaruh barang yang panjang. Sini ada armrest dengan tempat gadget dan dua buah cup holder. Oke, ini LED door trim. Ketika tertutup, kita ke depan. Ini ya, artinya lagi kebuka nih, ada merah-merahnya. Masuk, ada akses smart key. Enaknya lagi penumpang depan nih pengaturannya juga elektris ya, lengkap sama memory seat 3 sama heated seat. Lumbar supportnya di sini juga lengkap, jadi nggak ada bedanya sama sisi driver. Belum ada tombol langsung untuk matiin elektris penumpang depan. Tampilan dashboardnya seperti penumpang depan seperti ini tuh. Oke, terima kasih nonton video saya mengenai Mercedes AMG C63 SE Performance. Harga nanti saya taruh di deskripsi ya. Oke, sekian.